ya inilah, inilah kejadiannya John. Kalau sudah keteraknya mobil buah ini. Sujuk nih mangan awal dewi. Nora mangan ya. Biasa ketemu aduk nih. Menjaga nih nek antri ini dia. Tapi aku lali toh, lek anak negi-negi anak budaya antri bareng lali ya. Ya untung mau mangan nih orang yo. Iki wis lagu lama gitu. Iya. Entah berapa jam hari ini jam kita ngantri. Dulu akeh apa sih? Kurang angin apa kurang ajar? Kurang ajar. Kurang angin, Bos. Iya, 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 iya. Sing bendino kok antri terus sih, Cak? Aku biater gowo piro, Cak? 8 ton. Masuk kuwi. 8 ton megawe ta dolanan 8 ton. Halo John, tamu paling sama gue coy. Hari ini udah red kedua John, datang wilayah. Setengah tentu coy, datang setengah tiga. Ini red kedua John, kirim ke PT untuk kirim pater gitu. Timbunan tuh, kirim patung. Dan hari ini wah, panasnya sangat tidak elok. Kalau aku pakai jerang, kalau kan aku ganteng kan. Oke John, kita kirim dulu. Ini jalannya mulai rame, mulai melalui kampung, kampung, ibu kota, kampung. Oke, lancar. Panas banget. Ya kita udah sampai di PT-nya John, PT Indau Turba. Dan di sini wajib masuk memakai helm John. Kok nggak dites corona? Nggak dicek anunya? Tadi pagi udah sih. Lanjut. Ya, kita memasuki PT Indu Turba men. Timbang dulu kita John. Udah kan, antri kan. Oh iya. Antrian sama truk buah sawit John. Full. Ternyata hidup ini betul penuh dengan antri coy. Kesel aku ngontrang antri. Nah giliran gue kapan? Oh iya. Suasananya panas banget coy. Dan sangat membosankan loh. Maju semeter. Duh, sangat menjemukan John. Gak masuk. Antriannya sih gak enak. Masalahnya kalau siang memang di sini begini John. Wah, campur truk buah, campur truk CPO yang tangki tadi itu. Kalau yang tadi pagi luas, ora rewel. Ya inilah, inilah kejadiannya John. Kalau sudah keteraknya mobil buah ini. Bang sujud nih mangan awal dewi. Nora mangan ya. Biasa ketemu aduk nih. Menjaga nih nek antri ini gitu. Tapi aku lali toh, lek anak negi-negi anak budaya antri bareng lali ya. Ya untung mau mangan nek ora yo. Iki wis lagu lama gitu. Iya.
budaya. Entah berapa berapa jam hari ini jam kita ngantri. Dulu akeh orangnya? Lumayan. Oh, enggak. Campur CPO, CPO apa tangki kuwi. Campur truk buah baru rombongan kita bawa timbunan. Iya. Ngadep riset mumpung ada pendingin ini. Dari tadi udah kepanasan. Kurang angin apa kurang ajar? Kurang ajar. Kurang angin, Bos. Iya, 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 iya. Bendino kok antri terus sih, Piye, Cak? Aku biater gowo piro, Jajal? 8 ton. Masuk kuwi. Oh, 8 ton megawe ta dolanan lho 8 ton. Nate. Lho kok apa? Lho kok rolas iku lan ditimbang. Cocok pandang banget. Kadang ora gadanku kok sikat terus wae. Kadang utang ban nang muat 8 ton opo? Eh, menjemukan. Sangat membosankan ini. Iya. Satu persatu akhirnya giliran gue tiba aja. Waktunya menuju bongkaran dan putar dulu ya, kita keluar keluar pabrik. Ini kondisi pabriknya seperti kia. Pabrik pengolahan kelapa sawit. Oh, berisik. Ini kebunnya tanaman muda dan maksudnya udah tanaman tahun kedua apa periode kedua gitu. Tanaman yang lama sudah dijebol semua. Ini udah mulai buahnya udah mulai banyak.
sampai di bongkaran, Jon. Apa? Oh iya. Jalannya gokil, Jon. Oke, Jon. Wah. Itulah tadi cerita hari ini, Jon. Gara-gara melantret jalannya hancur. Muncling-muncling karo-karuan, Jon. Oke, ini udah bongkar dan kita harus kembali ke pabrik untuk nimbang kosong. Oke. Ciao.